Cek tes. Cek. Cek tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'aduna rawdatut talibin. Hadha baytun amani ahlan wa sahlan marhaban ya ikhwana al-muslimin ahlan wa sahlan marhaban fi ma'hadi rawdatut talibin ahlan wa sahlan marhaban Allah ya ikhwana al-muslimin ahlan wa sahlan marhaban fi ma'hadi rawdatut talibin ji'akum fi mahadina rawdatut talibin lan tahram bang ji'akum fi mahadina rawdatut talibin lan tahram bang syafa'atan rawdatut talibin al-mahdi Allah ya rufa'una Allah ya rufa'una Allah ya rufa'una kullul qulub kullul qulub ilal habibi tami kullul qulubi ilal habibi
تميلوا ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام نادى
Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Antal Hadi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Antal Hadi, Ya Rabbi. Ya Rabbi antal hadi wafiqni lil huda wa nawwir li fuadi wajlu anhu sada. Ya Rabbi antal hadi wafiqni lil huda صدا. يا ربي انظر إلي يا ربي طب علي يا ربي انظر إلي يا ربي طب علي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي يا إلهي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى يا ربي طب علي يا ربي انظر إلي يا ربي طب علي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي يا إلهي مالي غيرك مالي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى وصلاتي مع سلامي للهادي أهمدي بقاء سرمدي.
ويربني ونمالي ويربني يا إلهي ويربني ونمالي غير مالي وفقني للهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqahana wali suluki syar'ihi nabahana alamana subhanahu bilqalami fadlan wa mannan minhuma lam na'lami wa asana bi abdulil adyani wa sunnatil gura'i wal qur'ani summa sholatu ma'ataslimi ala nabiyyir raufir rahimi muhammadin wa alihil adhari wa sahbihil afadhilil abrari wa ba'du. Yang saya takdimkan Abah Kyai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Ibu Nyai Hajah Musinah Khalil, Ibu Nyai Hajah Haniah Hatib Bisri, dan seluruh keluarga besar Bani
Kiai Bisri Mustafa. Dan yang saya takdimkan para kiai, para ustadz, ustadzah, guru madrasah Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin. Dan yang saya takdimkan Bapak Kiai Muhtar Nuha yang akan kita nantikan mau'idhah hasanahnya. Dan tidak lupa yang saya hormati teman-teman santri, baik putra maupun putri. Langsung saja saya sebagai pembawa acara berterima kasih kepada para hadirin yang sudah datang. Karena atas kehadiran panjenengan semua acara bisa dimulai. Saya akan membacakan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua qiraatul Quran. Acara yang keempat yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Waton. Dan acara selanjutnya pembacaan tahlil. Dilanjutkan acara selanjutnya sambutan-sambutan. Dan acara yang selanjutnya adalah istirahat. Dilanjutkan acara yang ketujuh yaitu mau'idhah hasanah dan doa. Dan acara yang sembilan yaitu penutup. Mari kita buka acara haflah akhir sanah Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin tahun 2022 dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu qiraatul Quran yang akan dibawakan oleh saudara kami Kang Ahmad Rifai. Kepada Kang Ahmad Rifai kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-haqqa
وَإِنَّا kepada Kang Ahmad Rifai kami aturkan terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Watan. Dan untuk para hadirin dimohon untuk berdiri.
Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku, negeriku. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Kullu mayyatika yawman tamihan yalqa himamak. Ya al-watan, ya al-watan, ya al-watan, hubbul watan, wa la takum min al-hirman, in hadu. Ya al-watan, ya al-watan, ya al-watan, hubbul watan min al-iman, wa la takum. Inhadu ahlal watan, Indonesia. Anta umwanu fakhama, kullu man yatika yawman tamihan yalqa himama. Kullu man yatika yawman tamihan. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Terima kasih. Terima kasih. Para hadirin dipersilahkan duduk. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Kiai Amin Syafi'i. Kepada Bapak Kiai Amin Syafi'i, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila ihwani minal biyal mursalin wa lauliya syuhada sholihin wa sahabati wa tabi'in jamil malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya ilah sunnah latisil jawa sultan sabdul qadir jalani wa sholi wa furi wa li baitihi wa ila khatrati jamil muslimin al muslimat wal mu'minin al minat al hayya'i minum malamat mimasarikil ardi lama waribiha bariha wa bahriha Bismillah abaina wa ummahatina wa jadatina jadatina wa mu'alimina masyaikina 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 wa naqsan la sahbah Hamzawi Umar wa la rohimah Khalil Harun wa la rohimah Bisri Mustafa wa la rohimah Ma'rufah Bisri wa la rohimah Khalil Bisri wa la rohiyah Bisri wa la rohim punya Farida Bisri wa la rohim Siti Fatimah wa usulihim wa furu'ihim wa ahli baitihim Allahumma taqabbal amalahum wa aghfir dhunubahum wa ila jami'i hajatina Allahumma hasil wa balik maqasidana maqasidatnya maqasidal akhirah barakatih abisiri suratil fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri nafasati fil uqati wa min sharri hasidin idha hasad La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun Wa ilahukum ilah wahid La ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'khudhuhu sinatun wala naum Lahu ma fis samawati wa ma fil ard
Ma dalladhi yaswa indahu illa bi inni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardu ala ya'uduhu khifdu ma wa huwal aliyyul adhim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna 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 anta maulana fansurna lal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna 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 ya arhamar rahimin. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsal albayti wa yutahhirakum tathira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Astaghfirullahal azim lil mu'minin wal mu'minin. Astaghfirullahal adhim lil mu'minin wal mu'min. Astaghfirullahal adhim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahal adhim lil mu'minin wal mu'min. Astaghfirullahal adhim lil mu'minin wal mu'min. Astaghfirullahal adhim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali masyayikhina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal ammat. Nawaitu taqorban lallah udhalu tikri qawlu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina maulana Muhammad, ya rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina maulana Muhammad, ya rabbi salli alaihi wa sallim. Allah ya salli wa sallim daiman pada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hauli minnal ahwalil muqtarib, ya rabbi bil mustofa balig mako sidana wafir lana mamadho ya wasi'al karami, ya rabbi bil mustofa balik maqasidan wafir lana mamadho ya wasi'al karami, ya rabbi bil mustof balik maqasidan wafir lana mamadho ya wasi'al karami. Taqabbal Allah minna minkum taqabbal ya karim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kyai Amin Syafawi kami haturkan terima kasih. Dilanjutkan acara keenam yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Panitia dan mewakili Kepala Madrasah yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Khaironi. Kepada Bapak Muhammad Khaironi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang minulya dumateng Abah Kyai Haji Mustofa Bisri telah keluargi sedaya pengasuh penasehat Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, sedaya tamu undangan Ustadz Ustadzah Madrasah Diniyah Raudhatut Thalibin Letah Rembang, Romo Kyai Haji Mukhtar Nuha ingkang kinurmatan, lan sedaya ingkang rawuh baik secara visual maupun virtual. Menangkani saking sedaya panitia, menangkani saking kepala madrasah, kula ngaturaken sugeng rawuh wonten pengaosan dalam acara haflah akhir sanah Madrasah Diniyah Raudhatut Thalibin Letah Rembang.
Saklajengipun kula ngaturaken matur nuwun dumateng sedaya ingkang nderek mbantu ngawujudaken acara punika. Duka niku mbantu arupi tenaga, bondo utawi donga kula ngaturaken matur nuwun sanget. Mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk manfaat barokahipun, pinaringan sae sadmudayanipun. Lan mugi-mugi lumeper dumateng keluargi kula panjenengan sami, amin Allahumma amin. Sekap semanten ingkang saged kula aturaken, sepidah malih kula ngaturaken matur nuwun sanget, matur nuwun kerawuhanipun, matur nuwun samudayanipun. Menawi wonten kekirangan kula nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Khaironi kami haturkan terima kasih. Sambutan yang kedua atas nama pengasuh Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Hanis Khalil Barok. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati para kiai, para alim, para sepuh, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, yang kita hormati para ustadz dan ustadzah Madrasah Raudhatut Thalibin, putra maupun putri, yang saya hormati Kepala Madrasah Bapak Kiai Haji Bisri Khalil Lakuf dan Neng Hajah Bisriyah, yang saya hormati Kiai Muhtar yang nanti akan memberikan mau'idhohnya pada kita semua, yang saya hormati santri-santri, siswa, santriwan dan santriwati Madrasah Raudhatut Thalibin yang berbahagia, yang saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan tentu saja kesehatan sehingga bisa berkumpul bertemu di akhir sanah yang digelar secara hybrid.
separuh online, separuh offline. Ini wali-wali santri offline nggih, ya panitia. Ya. Online, online apa ikut di sini? Online, yang wali santri online, santri-santrinya offline bersama para ustadz dan ustadzah. Alhamdulillah. Iya, aku sambutan atas nama apa ya? Pemerintah. Atas nama pemerintah ya? Atas nama pemerintah Kabupaten Rembang. Ini saya tentu saja mengapresiasi acara yang digelar secara hybrid dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Artinya masih menjaga apa kepentingan kesehatan ini masih dianggap penting dan dijaga dengan baik di lingkungan pondok pesantren. Ini kami sangat mengapresiasi dan tentu saja ucapan terima kasih untuk para ustadz, ustadzah semuanya yang sudah ikut berupaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menjadi bagian dari salah satu ini madrasah, ini menjadi bagian dari program pemerintah juga untuk apa pencerdasan kehidupan bangsa. Semuanya diharap apa yang diberikan, yang diajarkan, ilmu-ilmu ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua dan orang-orang sekitar dan tentu saja untuk bangsa dan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik, nah pemerintah kan ya adik-adik, adik-adik, siswa, santri di Madrasah Radhatul Thalibin, ini juga saya ucapkan selamat karena sudah apa ini sudah finish ya, kalau sudah akhir sana ini, terutama yang kelas akhir kelas 3 dan kalau putri ini kelas 7 ya Pak, 7. Ini saya ucapkan selamat karena sebentar lagi sudah paling tidak tahun depan sudah enggak madrasah, terutama yang laki-laki ini bisa apa neroske turune kan kira-kira gitu. Jadi saya ucapkan selamat, selamat tidur untuk yang sudah lulus. Tapi tetap, kalau soal belajar terus itu mesti harus tetap. Tapi memang secara formal yang sudah lulus ini tidak lagi punya kewajiban seperti yang lainnya, yang masih adik, yang masih adik angkatan, yang masih sekolah, yang masih madrasah. Tapi untuk kewajiban belajar ini masih tetap harus dilakukan, tetap istiqomah terus dan sebagainya. Hadirin yang saya hormati, yang berbahagia, istiqomah ini penting. Ini saya sampaikan ke adik-adik yang masih apa sekolah, yang masih madrasah ini. Saya kira harus diperhatikan soal istiqomah, karena kita tidak bisa melulu mengharap meskipun di masa-masa pandemi yang insya Allah sudah akan berganti status menjadi endemi. Ini saya kira sudah tidak ada lagi alasan untuk malas-malasan. Kalau kemarin para santri ini masih di rumah, sorogannya online. Ya sorogan online ya. Iku mbah iso mbah ora mbah mlaku mbah ora dhisik ya. Itu masih bisa agak santai-santai. Jadi berkah dari pandemi kan seperti itu kira-kira. Tapi untuk saat ini sudah enggak ada alasan lagi. Istiqomah terus belajar harus semakin kenceng. Hitung-hitung kanggo nyaur tahun wingi. Kanggo nyaur tahun wingi. Tahun wingi kita tidak bisa optimal. Kita semua tahu madrasah juga tidak bisa optimal dan sebagainya. Maka tahun ini sampai di tahun depan
ini paling tidak punya semangat baru, harus punya semangat baru, dan ditambah dua kali lipat paling tidak. Sing biasane setoran pirang bed limo, ya limo, sesuai ganti 10, perong puluh nih perlu. Lagunya orang tahun wingi sampean gak setoran belas ya, gak setoran belas, gak ngapal nopo-opo. Jadi disaur tahun ini, ya resiko, resiko sampean sudah apa ber mendeklarasikan diri sebagai santri, yaitu tanggung jawabnya belajar dan belajar, tidak ada yang lain lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita tunggu dawuhnya Kiai Mukhtar nanti, Kiai muda yang luar biasa, beliau juga pegiat pendidikan. Saya kira sepertinya agak kurang pas kalau suruh mau idoh. Harusnya kita gelar ini semacam seminar, macam seminar. Jadi beliau bisa, kita bisa komunikasi, dialog, berdialog dengan beliau. Karena ini luar biasa. Beliau pegiat pendidikan, sekretaris PCNU Kabupaten Rembang. Monggo nanti digateke dawuh-dawuhe, dan saya kira ya teman-teman sudah enggak sabar lagi karena ini tadi katanya jam 1, ini sudah molor setengah 3, dan apa yang sudah kita niatkan semua ini dengan niat dadi santri, niat sinau di sini, semuanya niat yang baik-baik ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Hanis Khalil Barok kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga atas nama Dewan Guru yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abu Masaid. Kepada beliau Bapak Ustadz Abu Masaid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Hadiratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh,
khususipun dumateng Romo Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri ingkang kula takzimaken, dumateng Romo Kiai Yahya Stakov ingkang kula takzimaken, lan dumateng sederek-sederek sedaya khususipun Dewan Asatidz wal Asatidzah Madrasah Raudhatut Thalibin ingkang kula hormati, dumateng sedaya santri laki-laki atau santri perempuan, santriwan santriwati yang kami banggakan dan kami cintai. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua berupa beberapa kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat bertemu pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat masalam kami aturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya, pertolongannya minat dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya selaku wakil dari Dewan Asatidz wal Asatidzah Madrasah Raudhatut Thalibin mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mewakili, memberi sepatah dua patah kata. Semoga apa yang kami sampaikan nanti ada manfaatnya. Kami selaku Dewan Asatidz wal Asatidzah mengucapkan terima kasih kepada semua santri yang telah belajar, yang telah menuntut ilmu di pondok ini, baik di madrasah maupun di pondok ini dengan sungguh-sungguh, dengan giat, dengan rajin. Semoga dengan giat dan rajin itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kami selaku Dewan Asatidz mohon maaf bila dalam mengajar, menyampaikan ilmu, memberikan sesuatu kepada kalian semua ada kekurangan, ada kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya berharap semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada kalian semuanya bisa bermanfaat, berguna di kehidupan di masyarakat nanti, kelak yang akan datang. Semoga berguna dan bermanfaat. Berikutnya, kami berpesan kepada kalian semua, jadilah orang yang selalu bermanfaat, berguna, baik bermanfaat, berguna terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Karena itu adalah perintah dari Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya berharap kepada semua santriwan-santriwati bisa mengamalkan ilmunya, bisa mentasarufkan ilmunya jika nanti kalian sudah terjun di masyarakat. Saya berharap semoga kalian menjadi penerus-penerus para ulama yang telah mendahului kita.
ilmu yang diberikan oleh ustadz dan ustadzah bermanfaat, sehingga kalian akan selamat minat dunia khatal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan saya berharap kalian menjadi orang yang salih dan salihah, menjadi orang-orang yang memang benar-benar amanah, menjadi orang yang berguna baik masyarakat, negara maupun agama. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Abu Masaid, kami haturkan terima kasih. Dilanjutkan acara selanjutnya, yaitu istirahat, yang akan diisi pengumuman peringkat santri berprestasi. Kepada pihak yang berwenang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang sangat kita sedaya hormati pengasuh, penasehat, pembina Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin lan sedaya dzuriyah. Engkang sangat kita hormati kepala pondok, kepala madrasah, baik putra maupun putri. Engkang sangat kita hormati Kiai Haji Mokhtar Noha. Engkang sangat kita sedaya hormati asatid lan asatidah Madrasah Raudhatut Thalibin, yang kita banggakan santri putra maupun santri putri. Kami di sini mewakili pengurus madrasah ingin mengumumkan siswa-siswa putra yang mendapatkan peringkat kelas dalam ikhtibar Hairisana Madrasah Raudhatut Thalibin Leteh Rembang tahun pelajaran 1442-1443 Hijriah 2021-2022 Masehi. Dimulai dari madrasah sore, kelas praidadi peringkat 2 dengan jumlah nilai 56,5 diraih oleh Ananda Fiorano Falih Alfawas, putra Bapak Rohmat Solihin dari Pecangan Kulon Jepara. Peringkat 2 yang kedua dengan jumlah nilai 56,5 diraih oleh Muhammad Firdaus Jamil, putra Bapak Ahmad Sumarni dari Jadi Sumber Rembang. Peringkat yang pertama dengan jumlah nilai 58,5 diraih oleh Ananda Muhammad Nuam, putra Bapak Damiri dari Desa Gedangan Rembang. Kelas 1 idadi peringkat 2 dengan jumlah nilai 74 diraih oleh Ananda Ahmad Zahrul Azhar, B
bin Bapak Solihin dari Jeruk Kaliori Rembang. Peringkat yang pertama dengan jumlah nilai 78,5 diraih oleh Ahmad Munib bin Bapak Sodikin Babatan Kaliori Rembang. Kelas 2 Idadi Sore. Peringkat yang kedua dengan jumlah nilai 86,5 diraih oleh Adi Maulana Putra bin Bapak Sutrisno dari Jadi Sumberembang. Peringkat yang pertama dengan jumlah nilai 87 diraih oleh Ananda Gufron Thanian putra Bapak Muhammad Amin dari Jadi Sumberembang. Kelas 3 Idadi. Peringkat yang kedua dengan jumlah nilai 76 diraih oleh Ananda Ahmad Nur Hakim putra Bapak Jatmiko dari Bula Sumberembang. Peringkat yang pertama dengan jumlah nilai 84 diraih oleh Ananda Muhammad Hanif Arzaim Kadafi putra Bapak Muhammad Zainal Arifin dari Padaran Rembang. Kelas 4 Idadi. Peringkat yang kedua dengan jumlah nilai 80 diraih oleh Ananda Muhammad Ainul Haris bin Bapak Suparno dari Raci Batangan Pati. Peringkat yang pertama dengan jumlah nilai 84 diraih oleh Ananda Fajar Ramadhani bin Bapak Isa Ansori dari Sendang Agung Banjarjo Blora. Kepada nama-nama yang kami sebut untuk naik ke atas panggung dan kepada Gus Bisri Holilakuf untuk berkenan memberikan kenang-kenangan. Kepada Gus Haji Bisri Holilakuf kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan madrasah pagi.
kelas Mubtadiin peringkat 2 dengan jumlah nilai 59,5 diraih oleh Ananda Muhammad Miftahul Munir, putra Bapak Baidowi dari Putut Gede Ngampel Kendal. Peringkat yang pertama dengan jumlah nilai 64 diraih oleh Ananda Muhammad Nurul Falahuda, putra Bapak Sumadi dari Pragu Sulang Rembang, kelas 1 Ida di pagi. Peringkat 2 dengan jumlah nilai 84,6 diraih oleh Muhammad Ilham Robi bin Bapak Muhayyad dari Pucung Tito Pekalongan. Peringkat yang pertama dengan jumlah nilai 85,7 diraih oleh Ananda Diding Abdillah Fauzi, putra Bapak Nur Fauzi dari Cipanjur Kalimanggis Kuningan, kelas 2 Ida di pagi. Peringkat kedua dengan jumlah nilai 84,7 diraih oleh Ananda Ajib Muhammad Al Ansori, putra Bapak Ali Masudi dari Purworejo Bonang Demak. Peringkat yang pertama dengan jumlah nilai 87,5 diraih oleh Ananda Muhammad Syafiq, putra Bapak Zainal Mutakin dari Tasikharjo Kaliori Rembang, kelas 1 Sanawi. Peringkat kedua dengan jumlah nilai 55 diraih oleh Ananda Muhammad Sofi, putra Bapak Rodi dari Gedungwu Kunduran Bluro. Peringkat yang pertama dengan jumlah nilai 64 diraih oleh Ananda Makbul Khair, putra Bapak Usman dari Kuanyar Bangkalan, kelas 2 Sanawi. Peringkat 2 dengan jumlah nilai 79,5 diraih oleh Ananda Ahmad Abdur Rahim, putra Bapak Ibnu Khaldun dari Ngawen Bluro. Peringkat yang pertama dengan jumlah nilai 80 diraih oleh Ananda Muhammad Abdul Qorib, putra Bapak Sujiman dari Sumber Rembang, kelas 3 Sanawi. Peringkat kedua dengan jumlah nilai 74,5 diraih oleh Ananda Ali Mahfudi, putra Bapak Muhammad Yamin dari Gemantor Mondongan Sragen. Peringkat pertama dengan jumlah nilai 80 diraih oleh Ananda Muhammad Saiful Yusa, putra Bapak Mualim dari Bakah Kunduran Bluro. Pada nama-nama yang kami sebut untuk naik ke atas panggung. Dan kepada Haji Muhammad Hanis Holil Barok untuk berkenan memberikan kenang-kenangan.
Kepada Gus Hanis Holil Barok kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan penerimaan syahadah siswa-siswa lulusan Madrasah Raudhatut Thalibin tahun pelajaran 1442-1443 Hijriah 2021-2022 Masehi. Yang pertama, Ananda Muhammad Saifullah Yusa, putra Bapak Mu'alim alamat Klarian Bakah Kunduran Bluro. Yang kedua, Ananda Ali Mahfudi, putra Bapak Muhammad Yamin alamat Gemantor Mondokan Sragen. Yang ketiga, Ananda Jalaluddin Al Yamani, putra Bapak Ahmad Yamani alamat Sendang Agung Jeruk. Yang keempat, Ananda Muhammad Ainul Yakin, putra Bapak Muhammad Alwi alamat Pecarakan Wonokerto Pekalongan. Yang kelima, Ananda Muhammad Maulana, putra Bapak Nasirin alamat Margolindo Bonang Demak. Pada nama-nama yang kami sebut untuk naik ke atas panggung. Dan kepada Bapak Rosidi untuk berkenan memberikan kenang-kenangan. Pada Bapak Rosidi kami ucapkan terima kasih. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ahmad Nur Hafid kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, pengumuman peringkat santri putri berprestasi. Kepada pengurus Madrasah Diniyah Putri kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami ta'zimkan pengasuh pondok pesantren Raudhatut Thalibin, yang kami hormati jajaran dewan guru, dan tak lupa siswa-siswi Madrasah Diniyah Raudhatut Thalibin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa bermuajahah dalam acara haflah akhir sanah Madrasah Diniyah Raudhatut Thalibin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kami di sini akan membacakan nama-nama siswi yang berprestasi di Madrasah Diniyah Raudhatut Thalibin. Kelas 1, juara pertama diraih oleh Ananda Siti Qodiah binti Bapak Muhammad Ibnu Badrun dengan alamat Desa Ngawen Blora dengan jumlah nilai 59,85. Juara kedua diraih oleh Ananda Wahdah Mutasyafa'atul binti Bapak Ahmad Wahyudi dengan alamat Desa Demaan Gunem Rembang dengan jumlah nilai 59,25. Kelas 2A, peringkat pertama diraih oleh Ananda Ibnatus Sa'adah binti Bapak Rohadi dengan alamat Desa Peloso Karang Tengah Demak dengan jumlah nilai 65,5. Juara kedua diraih oleh Ananda Fatimatuz Zahra binti Bapak Mariono dengan alamat Desa Karangsari Sulang Rembang dengan jumlah nilai 62. Kelas 2B, peringkat pertama diraih oleh Ananda Zumratun Ni'mah binti Bapak Saprawi dengan alamat Desa Seren Sulang Rembang dengan jumlah nilai 65,5. Juara kedua diraih oleh Ananda Sahvida Aulia Putri binti Bapak Teguh Rianto dengan alamat Desa Purworejo Kaliori Rembang dengan jumlah nilai 63. Selanjutnya kelas 3, peringkat pertama diraih oleh Ananda Rahayu Natasyani binti Bapak Sofyan dengan alamat Desa Bandar Kagungan Abung Selatan Lampung Utara dengan jumlah nilai 59. Juara kedua diraih oleh Ananda Amalia Nurdiana binti Bapak Ahmad Sailan dengan alamat Jambangan Padaran Rembang dengan jumlah nilai 57,5. Bagi nama-nama yang kami sebut, kami mohon untuk naik ke atas panggung. Kepada Ibu Hajah Hania Atib, kami mohon untuk memberikan kenang-kenangan.
Selanjutnya kelas 4. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Nailiziadah binti Bapak Ahmad Muttaqin dengan alamat Desa Pasir Sari Pekalongan Barat dengan jumlah nilai 45. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Nur Istiana Dwi Sulistiani binti Bapak Heriatno dengan alamat Desa Nganggil Karanganyar Purwodadi Ngrobogan dengan jumlah nilai 44. Kelas 5. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Sulha Rofiqoh binti Bapak Sarimin dengan alamat Desa Kedungrejo Rembang dengan jumlah nilai 48,7. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Suaidatul Abadiyah binti Bapak Sayrozi dengan alamat Bagel Mondo Teko Rembang dengan jumlah nilai 48. Kelas 6. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Milkina Faidatun Nisa binti Bapak Munawir dengan alamat Bawang Batang dengan jumlah nilai 40. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Siti Ummi Maknunah binti Bapak Selamat dengan alamat Desa Jukung Bulu Rembang dengan jumlah nilai 39. Bagi nama-nama yang kami panggil, kami mohon untuk naik ke atas panggung. Kepada Ibu Hajah Atikah Sofyan, kami mohon untuk memberikan kenang-kenangan. Kepada Ibu Hajah Atikah Sofyan kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami bacakan Mutakhorijat Madrasah Diniyah Radhatut Thalibin tahun ajaran 1441-1443 Hijriah. Mutakhorijat tahun 1441 Hijriah. Yang pertama Ananda Zulfa Nuril Fadilah binti Bapak Ahmad Suparmin dengan alamat Desa Jadi Sumber Rembang dengan jumlah nilai 68. Yang kedua
Siti Rasyidatul Ifada binti Bapak Saroso dengan alamat Sendang Mulyo Seluki Rembang dengan jumlah nilai 66,8. Yang ketiga, Ananda Faizah binti Bapak Munawir dengan alamat Bawang Batang dengan jumlah nilai 66,2. Yang keempat, Ananda Eka Ayu Ninglulu binti Bapak Ahmad Jarianto dengan alamat Tasik Herjo Kaliori Rembang dengan jumlah nilai 59,2. Selanjutnya, Mutakhorijat tahun 1443 Hijriah. Yang pertama, Ananda Samahatul Maula binti Bapak Sumindar dengan alamat Kuangsan Kaliori Rembang dengan jumlah nilai 37,5. Yang kedua, Ananda Aisyah Nurul Safitri binti Bapak Sumarji dengan alamat Punggur Suguh Ngawen Blora dengan jumlah nilai 37. Yang ketiga, Ananda Ni'matun Nafisah binti Bapak Warsito dengan alamat Jadi Sumber Rembang dengan jumlah nilai 36,5. Yang keempat, Ananda Siti Maisaroh binti Bapak Suparmin dengan alamat Coban Yukung Bulu Rembang dengan jumlah nilai 35. Yang terakhir, Ananda Lili Nurhayati binti Bapak Munajat dengan alamat Coban Yukung Bulu Rembang dengan jumlah nilai 34,5. Bagi nama-nama yang kami panggil, kami mohon untuk naik ke atas panggung. Kepada Ibu Hajah Bisriyah Wahyu, kami mohon untuk memberikan kenang-kenangan.
kepada Ibu Hajah Bisriyah Wahyu kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kami, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Tumassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengurus Madrasah Diniyah, putra dan putri kami ucapkan terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yaitu mau'idhoh hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhtar Nuha. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula mulyakaken Sayyidina Kiai Haji Mustofa Bisri, murabbi ruhina, ngerawat jiwa kita sedoyo. Sedoyo asatidah mboten Madrasah Diniyah Raudhatut Thalibin Gus Lakuf, kula biasa menyebut teng sehari-hari konco akrab sehari-hari Gus Kipul Kepala Madrasah Diniyah Gus Anis Adi Gus Lakuf, pimpinan kita di Kabupaten Rembang ingkang kebetulan mawon dados wakil bupati, kiai-kiai sedoyo, ada Pak Muta'alim, ada Kiai Hamzah, ada Kiai Musta'in sedoyo mawon ingkang kawula hormati, ibu-ibu nyai lan sedoyo santri mutakhorijin mutakhorijat ittihadus sanatir persatuan para santri poro santri ingkang kawula mulyakaken, nalika Gus Kipul ngabari kula terkait dengan kegiatan menika, kula kaget. Kula pun niat mboten biasa ahli pidato sejak awal. Tapi ujug-ujug Gus Kipul lalah pokoke angger teko nang Rembang dah. Insyaallah Gus, kula pokoke siap nak diutus Kiai Lakuf. Seteringipun marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama kagem Mbah Khalil Harun, Mbah Khalil, Mbah Bisri terutama Muharrik, Mbah Hatib sedaya masayih ingkang wonten Kabupaten Rembang menika, karena tanpa beliau kita tidak bisa apa-apa, akan tersesat jalan kita. Ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa sidatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa muassisi jam'iyatina hadratil ulama wa alamana wa sholihun wa alamana wal hadirun. Al-Fatihah. Para santri yang kawula mulyakaken, campur aduk mangke berbahasa, kula niat saking griya sowan kiai-kiai lan alhamdulillah kepanggih. Saya ingin menguji skripsi saya di S1 di Universitas Alam yang di bawah Ra'isul Akbar Mbah Mustofa Bisri, di bawah pembimbing-pembimbing saya yang kebetulan guru-guru semuanya panjenengan semua para santriwan santriwati adalah sahabat-sahabat saya yang kebetulan sesama santri.
mau matur soal agama kurang apa di sini? Mau matur soal keislaman kurang apa di sini? Maka saya ingin di kesempatan ini bersama panjenengan semua menguji skripsi saya ini, menguji dari sisi manusia bersama-sama dan menguji sebagai manusia yang berpikir organisasi. Saya mengambil footnote catatan kaki dari Mbah Bisri. Mbah Bisri itu kalau kita membaca dengan serius dari buku-buku yang ditinggalkan ratusan itu, dengan meteor utama adalah tafsir yang dibaca di setiap masjid-masjid kampung. Sehingga saya kuliah pun ketika di Semarang, di salah satu masjid kampus juga dibacakan Al-Ibris oleh seorang guru. Apalagi sekarang di kampung-kampung kita di Rembang ini, saya belum pernah menemukan majelis taklim di musola yang tidak mengaji Al-Ibris. Meteor luar biasa nih kepeninggalan Mbah Bisri untuk kita. Jenengan semua sahabat saya santri ini bangga punya rekam sanad yang luar biasa. Apalagi yang sekarang sudah selesai sebagai alumni mutakhrijin. Bangga. Karena ilmu di kita ini, pilihan kita adalah sanad. Pilihan kita ini adalah transmisi keilmuan. Jangan jauh-jauh, cukup sampai Mbah Bisri saja. Kalau kita jauh-jauh membaca sanad sampai ke Kanjeng Nabi, terlalu jauh kita. Cukup sanad kita sampai Mbah Bisri. Karena Mbah Bisri juga pernah belajar satu bulan Sahih Bukhari bersama Mbah Hasyim Asy'ari. Kula pribadi memilih sanad sederhana. Kula ngaji teng ngene, bapak kula ingkang sering sowan teng leteh mriki. Lajeng bapak kula ngaji teng ngene Mbah Dimyati, yang kebetulan 7 tahun di Arab Saudi. Mbah Dimyati pernah ngaji dengan Mbah Hasyim Asy'ari 3 tahun. Sanad kedua, bapak kula ngaos teng ngene Mbah Ghazali, yang dikenal teng Sarang ahli falak. Mbah Ghazaliyah. Mbah Ghazali bersama adiknya Mbah Nur Salam ngaji langsung selama 4 tahun bersama Hadrotu Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Cukup sampai di situ. Enggak mungkin kita melanjutkan sampai Syekhona Khalil, sampai Mbah Soleh Darat. Kaduan ilmu kita kalau kita mensanadkan sampai sejauh sampai ke Kanjeng Nabi. Percayakan keilmuan kita ini, akhiri untuk ukuran saya ini sampai dengan Hadrotu Syekh Hasyim Asy'ari. Teng Rembang niki cukup sampai di situ. Kalau saya belajar dengan Mbah Bisri, beliau niki memiliki 3 kekuatan yang tidak dimiliki oleh para kiai waktu itu, sehingga melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Mbah Khalil, Mbah Mus. Itu karena 3 kekuatan yang dimiliki beliau. Mari kita belajar, karena kita sama-sama santri, belajar dengan cara metodologi berpikir Mbah Bisri. Mbah Bisri yang saya melihat sendiri tahun 71, karena kebetulan saya masih diboncengkan bapak kulo di berbagai forum pengajian, bahkan di berbagai forum kampanye waktu niku. Mbah Bisri ini artikulasinya luar biasa. Cara menyampaikannya mudah dibaca oleh umat. Sehingga siapapun yang mendengar Mbah Bisri tidak akan berbicara sedikit pun di hadapan beliau ketika beliau mulai menyampaikan hikmah-hikmah ilmu pengetahuan. Ini yang pertama. Dan ini saya kira Mbah Khalil sangat mewarisi itu. Sangat mewarisi itu. Karena saya berkali-kali bersama Mbah Khalil yang jadi MC-nya di berbagai tempat.
Mbah Khalil mewarisi itu, artikulasi menyampaikan ilmu pengetahuan kepada umat luar biasa, sehingga mengenang sampai sekarang orang-orang seusia saya 50 tahun ke atas ini mengenang Mbah Khalil sebagai raja podium seperti yang dilakukan oleh Mbah Bisri Mustafa. Artikulasi. Yang kedua, ini pelajaran pertama. Kalau panjenengan santri semua, saya santri, mari kita belajar pilih mana nanti. Silakan. Ketika kita belajar di Leteh niki, maka pilihan kita kepada apa beliau? Yang kedua, Mbah Bisri menikah adalah seorang dokumentari yang kuat dan dibuktikan dengan karya-karya beliau yang dikenang sampai kapanpun. Seorang pendokumen ilmu pengetahuan yang tidak akan berhenti, tapi akan dilanjutkan generasi kapanpun. Saya yakin para santri sebagai teman saya ngaji ini belum banyak membaca buku-buku karya Mbah Bisri. Baca perkata-perkata beliau, sehingga bahasa Jawa yang diajarkan di anak-anak kelas 2 Madrasah Diniyah itu juga karya Mbah Bisri. Di tempat saya, di kelas 2 anak saya kalau pulang dari kelas 2 Madrasah Diniyah menghafalkannya juga karya Mbah Bisri. Di mana-mana itu. Dan menarik dengan bahasa Jawa. Seorang pendokumen yang luar biasa Mbah Bisri menika. Ayo kita belajar ke sana para santri, teman-teman saya kalian. Ini yang ketiga, yang saya serius ingin belajar dengan beliau. Dan sedang belajar berjalan ke arah beliau. Mbah Bisri adalah seorang organisatoris yang luar biasa. Saya tidak tahu dari mana Mbah Bisri belajar ini. Apakah ini otodidak beliau yang sepulang dari mukim di Makkah itu, sehingga banyak pengalaman visi organisasi di dunia internasional, sehingga dibawa di sini dan melahirkan kader-kader yang pakar organisasi. Maka saya tidak pernah kaget ketika jenengan mirsani seperti Gus Yahya. Saya tidak kaget. Karena darah beliau mengambil dari sisi bukan sebatas seorang pendokumen dan seorang ilmuwan, tapi Mbah Bisri juga organisatoris. Saya yakin Gus Yahya sedang mengambil darah kuat dari Mbah Bisri, dari sisi Mbah Khalil terkait pengorganisasian di Nahdlatul Ulama. Dalem yang kebetulan membersamai beliau di tingkat Kabupaten Rembang ini di PCNU, saya sedang membaca cara berpikir Gus Yahya. Apa yang didawakan Gus Yahya bukan kata-kata, tetapi saya membaca dari sisi filosofi apa yang dikehendaki seorang ketua umum yang kebetulan dari Rembang ini. Panjenengan semua, para santri termasuk saya, tertantang baru sekarang ini. Baik jenengan mangke wonten secara pribadi maupun secara organisasi, panjenengan tertantang kuat untuk melanjutkan visi yang luar biasa Gus Yahya ini kok. Kalau sekedar Menteri Agama itu kan pekerjaan sampingan saja seorang putra Mbah Khalil, tetapi yang paling pokok bagi saya adalah Gus Yahya. Karena jabatan itu adalah sesaat. Seperti Gus Yanis yang kebetulan jadi wabub, saya yakin Gus Yanis tidak pernah ambisi sekedar jadi wakil bupati. Tidak sekedar pernah ambisi sekedar jadi bupati ke depan, insya Allah. Insya Allah, pemimpin kita insya Allah. Bukan itu tujuannya, tetapi adalah mengawal kemaslahatan para santri dan masyarakat bersama di Kabupaten Rembang ini untuk menuju masyarakat yang luar biasa. Ini saya sendiri sedang belajar. Maka ketika kita para santri ini matur, ditakoni kiai, piye cung, nderekaken kiai. Sering kita matur begitu. Saya termasuk di dalamnya, nderekaken kiai.
Saya tertarik pikiran Gus Yahya ketika saya undang halakoh di Yandri. Gus Yahya menyampaikan dengan cerdas bahwa yang dimaksud dengan nderekaken kiai itu ada dua cara kita. Nderekaken secara pribadi keilmuan dan nderekaken secara organisasi. Saya pernah membaca cara nderekaken Mbah Hasyim Asy'ari kepada Mbah Khalil Bangkalan. Menika kalau pribadi, nyuwun sewu, izinaken dalem maos. Al-hikayatus saniyah fi tho'ah li syaikh. Cerita yang kedua terkait dengan taat kepada guru. Wa kana Syaikhuna Khalil Al-Bangkalani al-masyhur bi syaikhina adalah seorang syekh yang kuat, yang dikenal dengan sebutan Syaikhona. Semua orang Nahdiyin menyebut Mbah Khalil niku, Mbah Khalil Bangkalan sebagai Syaikhona Khalil karena gurunya Hadrotu Syekh Hasyim Asy'ari. Min kibaril ulama fi ashrihi fa kana kull yawmin katsirun min ad-duyuf yazuruhu. Fadata lailatin tumtirus sama mataran gharizan. Faidan bisyaikhil haram al-maslul yamsi habwan fi sahati manzili sayyidina qasidan ilaihi. Fanadoro waqala litulla bihi. Man yuridu hamlah faqala ahadun minhum ana hamilu ya syekh fahamalahu. Falamma wasala ilal bab aqbalahu syaikhuna wa rahaba bihi wa adamahu fa indama intaha at-tahaddus minhuma qala at-tullab bihi maaf fa indama intaha at-tahaddus bainahuma qala litullab bihi man yuridu hamla asy-syekh al-haram ila manzilihi fa qala ahadun minhum wa huwa alladhi qad hamalahu ila manzilihi ila manzilis syekh. Ana hamilu ya syekh. Falamma dhahaba qala syekhuna litullabihi isyhadu bi anna ulumi qad hamalaha dhalika talib. Fantadoha ba'da dhalika anna syekhul haram huwa nabiyullah Hidir alaihi salam wa yusbihu hamiluhu fi waktin lahikin ra'isal akbar fi jam'iyati Nahdlatul Ulama ala wa huwa hadratu syekh Hasyim Asy'ari. Niki kalau dari sisi keilmuan, seorang murid seperti Hasyim Asy'ari yang kemudian kita kenal dengan Hadrotu Syekh, suatu saat akan mengaji berkumpullah banyak santri seperti kita ini. Dan dari kejauhan hujan lebat, sangat lebat, Syekhuna Khalil memandangi orang yang sedang tanda kutip lumpuh dari kejauhan. Maka Mbah Khalil Bangkalan memanggil santri-santrinya, siapa di antara kalian yang mau membawa dan merangkul, memangkul orang yang dari kejauhan itu? Maka Hadrotus Syekh ngaco, ana ya Syekh, kula ingkang badhe mondong tiang sepuh niku. Maka Mbah Hasyim Asy'ari melarikan diri dari kejauhan sepandang mata itu, dibawalah orang tua di hadapan beliau. Dan selesai at-tahaddus bainahuma. Setelah pembicaraan keduanya selesai antara murid Mbah Hasyim Asy'ari dan gurunya Mbah Khalil Bangkalan itu, maka Mbah Khalil Bangkalan bertanya lagi, siapa yang akan membawanya kembali ke tempatnya ini? Maka Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari ngaco lagi, dalem kiai ingkang badhe beto, ingkang badhe mondong tiang sepuh menika. Menikmati luar biasa kita, ini pribadi. Ketika Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari secara pribadi mangkul priyantun sepuh yang dinyatakan sebagai asyikul haram ke tempatnya lagi di hadapan para santri, semua
ilmuku katambah bangkalani. Semua ilmuku telah ada di anak yang membawa orang tua ini ke tempatnya lagi. Rumusnya seperti itu, kawan-kawanku para santri. Penghormatan pada kiai, kepada guru, bukan sekedar ngaji di hadapan kitab, tapi perilaku yang diperintahkan itu harus dijalankan. Maka Mbah Kholil Bangkalan dawuhan kepada para santri semuanya, seluruh ilmuku telah diambil oleh anak yang memanggul orang tua ini. Dan kita ketahui bahwa setelah dewasa ini, dalam kitab Hikayah As-Saniyah fi Ta'atil Syekh, maka dinyatakan wa yusbihu hamiluhu fi waqtin lahikin ra'isal akbar fi jam'iyati Nahdlatul Ulama ala wa huwa hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Jadilah orang hebat Mbah Hasyim Asy'ari. Bisakah kita ngawulo guru-guru kita, ngawulo ibu-ibu nyai kita sekuat pikiran pribadi Mbah Hasyim Asy'ari? Mari kita belajar. Dan bukan itu, Mbah Kholil Bangkalan juga memberikan tasbih dan teken kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Untuk apa? Ternyata bukan sekedar pribadi Mbah Hasyim Asy'ari yang diminta belajar dan seluruh ilmunya yang sudah dikerawok Mbah Hasyim Asy'ari, tetapi Hadratus Syekh juga digerakkan hatinya untuk mendirikan sebuah organisasi yang namanya Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya sedang belajar di sebelah itu saja karena ilmu saya sudah kedaluwarsa. Mau belajar ilmu lagi kuat secara pribadi sudah waktunya, meskipun saya terus belajar. Tetapi kalian yang masih muda-muda, usia 20 tahunan tertinggi, kalian masih punya kesempatan untuk menjadi orang-orang hebat ke depan. Maka saya sedang belajar membawa teken ini dalam artian organisasi. Saya membarengi Pak Narto, saya membarengi Pak Rofik, saya membarengi Gus Laguf, saya membarengi Mbah Hazim, saya membarengi Pak Tashin. Semata-mata saya sedang belajar dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan di dalamnya ada seorang organisatorik yang luar biasa di Rembang, yakni Mbah Bisri Mustafa. Ayo kita bergerak. Dimanapun Anda sebagai mutakhorijin, pergerakan hati Anda secara pribadi kepada Syekh, dan juga pergerakan membawai. Disinilah Gus Yahya sering dawuhan, dan itu mensitir dari dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari, baini wa bainakum fil mahabbati nisbatun masturatun fi sirri hadzal alam. Nahnu alladuna tahabbat arwahuna min qabri khalqillahi dinata Adam. Mbah Hasyim Asy'ari dengan keilmuan secara pribadi yang diorganisasikan lewat NU Nahdlatul Ulama ini, dan kita semua pasti akan di sana. Tidak mungkin kita bisa lari. Tidak mungkin. Sepanjang kita masih di lingkungan kiai-kiai dan syekh-syekh, dan hati kita sudah menancap, tidak mungkin kita bisa melarikan diri. Gus Yahya mensitir dawuhnya Mbah Asy'ari dengan bahasa nahnu alladuna tahabbat arwahuna. Jiwa kita ini sudah menyatu, tidak bisa terpisahkan. Kapan itu? Min qabli khalqillahi tinata Adam. Sebelum Allah menciptakan lempung tanah liat untuk pembuatan Nabi Adam, kita ini sudah melayang-layang bersama, bersatu padu. Dengan kehadiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kita disatukan dalam satu padu, yakni menjadi orang-orang yang bersatu di bawah naungan kiai bersama santri. Kita akan menuju ke akhirat bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Para santri dan kiai yang saya hormati, jadi kalau kita itu mengaku sebagai nderekaken kiai, bukan sekedar pribadi, tapi menyiapkan dari sisi organisasinya apa filosofi yang dibangun oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tarik di tingkat ranting, tarik di tingkat MWC, tarik di tingkat PC, dan tarik di tingkat wilayah. Disitulah kita menyiapkan di sini. Alhamdulillah,
Gus Wabub dan Gus Lakuf bersama PCNU Rembang membaca satu saja dulu. Berencana, doakan Gus berencana bersama-sama mendirikan sebuah perguruan tinggi. Ya karena kami membaca dari pikiran filosofinya Gus Yahya. Pak Narto selaku ketua PCNU yang kebetulan meminta saya untuk menjadi sekretarisnya karena saya membaca ini pikiran Gus Yahya ditarik satu dulu. Urusan kemudian hutan rakyat, kemudian kampung nelayan itu urusan ke depan. Ini dulu yang kita lakukan, apa itu? Membangun sumber daya manusia di Kabupaten Rembang agar ada satu perguruan tinggi. Yang paling sederhana, ya buatlah sekolah tinggi ilmu agama Islam, karena di sini ada tokoh-tokoh kiai-kiai kuat. Urusan kemudian sekedar perizinan banyak sarjana S2 sesuai dengan jurusannya yang akan mengelola di sini. Tetapi kita tidak boleh melepaskan dari kiai-kiai kita. Untuk apa kita misalnya membuat sekolah tinggi agama Islam tapi tidak ada gurunya kiai? Untuk apa? Maka kita berharap seluruh komponen masyarakat Rembang bisa mendukung kegiatan ini. Bacaan saya dan kawan-kawan di PCNU ini semata-mata adalah pikiran organisatorik yang dibawa oleh Mbak Bisri yang belajar lama di Mbak Khalil dan akhirnya di Pak Mantu. Dan akhirnya kepada kita semuanya ini. Ini bacaan saya. Saya tidak ragu karena seluruh komponen politis, komponen masyarakat Rembang, Nahdiyin apalagi MWC, MWC NU, ranting-ranting NU, dan apalagi seluruh partai politik di Rembang mendukungnya, termasuk anggaran juga siap untuk membantunya, maka saya yakin akan berdiri di tahun 2023. Saya yakin. Kita persiapkan tim 5 yang ditunjuk oleh Kiai Hazim, ditunjuk oleh PCNU, rembukannya Pak Narto dan Pak Hazim, dan kitalah kemudian melaksanakan tugas. Tim 5 itu oleh beliau ditunjuklah salah satunya saya, Pak Kholili, Gus Ubed Tamam, putra dari Allah Yarham Mbah Tamam yang dulu menjadi Rois Syuriah di PCNU Rembang ini. Kemudian ada Mustafa, ada Gus Imam Azra'i putranya almarhum Mbah Amroni. Tim 5 inilah yang membidani lahirnya. Cuman kita sedang berpikir siapa sebenarnya yang akan ditunjuk oleh PCN untuk memimpin sebuah perguruan tinggi. Karena ini adalah perguruan tinggi NU, tidak boleh kemudian ecek-ecek bagi saya. Harus disiapkan matang. Kalau segera ecek-ecek, saya matur ke Kiai Hazim, saya pernah mendirikan begitu-begituan itu. Tapi kemudian tidak terserap oleh masyarakat karena ecek-ecek. Di NU ini membawa marmah Yai Bisri yang organisatorik, yang membawa teken Mbah Hazim Asy'ari, maka saya yakin ke depan kita semuanya dimanapun kalian berada akan selalu bawa misi Mbah Bisri sebagai orang kuat di Kabupaten Rembang, dan Mbah Bisri juga pernah belajar bersama dengan Hadrotul Syekh Hazim Asy'ari. Semuanya adalah kiai-kiai kuat, itulah kita menganggap mereka sebagai orang yang akan menyirami jiwa kita bersama. Kalau sudah yakin ini, lakukan niat baik. Gus Dur pernah dawuhan pada kita, jika kalian kepengen melakukan kebenaran, lakukan dengan keyakinan bahwa itu adalah kebenaran. Maka Gus Dur kemudian mensitir sebuah kulluna ro'ya'un wa kulluna adiyun fi nadriman la yafhamuna wa yafhamuna wa kulluna, loh ini yang repot, orang luar akan menganggap wa kulluna sayyi'un, kita dianggap orang yang berdebah, sayyi'un fi nadriman yahkidu alaina, orang yang sudah iri hatinya, orang yang membenci, itu memang semuanya ada di sana. Dan kita lurus saja berjalan yakin. Maka saya sangat mengapresiasi secara pribadi di PCNU Rembang. Saya sampaikan kita apresiasi pikiran Gus Menteri Agama kita yang mengambil alih kekuatan misalnya saja yang semula dari MUI diambil Kementerian Agama. Itu saja saya sudah belum sepakat sebetulnya kalau diajak diskusi. Kenapa tidak sepakat? Karena kita semuanya orang Islam. Kita masuk warung,
tidak pernah kita berpikir ini halal dan haram. Kemudian wal-wal-wal-wal, benarkah tahu yang digoreng ini tidak bercampur dengan mutan najis hasil cebluan cecek tadi malam? Tidak pernah kita melihat itu, tapi kita yakin ini barang hak dan ini barang benar, maka kita makan dan halal. Kenapa harus ada di komunitas Islam masih di Tunisia halal? Hati saya masih menolak itu. Saya yakin ketika Menteri Agama Gus Yakut ini menarik kekuatan itu dari sebuah organisasi massa seperti MUI ke Kementerian Agama, itu semata-mata ingin menetralisir bahwa kita umat Islam di Indonesia tidak pernah ragu makan apapun yang dimakan oleh kita semuanya. Banyak orang menilai, kawan-kawan santri yang saya hormati, bahwa kalau kalian kepengen belajar agama dan politik kebangsaan, ngajilah di Rembang. Ada yang begitu. Kalau kepengen kalian mengaji ilmu agama murni, datanglah ke Sarang Lirboyo. Ada yang bilang begitu, bagi saya tidak. Saya melihat banyak sekali kiai-kiai sepuh di sini yang memang hasil gudukan Mbah Bisri. Tetapi sini punya kelebihan, ketika kalian ingin memadukan keislaman dan kebangsaan, belajarlah dengan kiai yang ada di Rembang. Saya bahagia ketika Kiai Mustofa berkenan hadir di media sosial kita. Kita baca di Twitter, di Instagram, di Facebook setiap hari, setiap waktu, bahkan Jumat call juga kita baca setiap hari, bahkan kadang-kadang juga guyon. Saya tertarik kemarin ketika Instagram soal saudara kita Safik yang kebetulan jadi admin di PBNU menulis tentang sesuatu, Kiai Mus juga berkomentar dengan kelakarnya, rabi lendisik engkau tersempurna. Menarik sekali bagi saya, masih suka. Jadi kalau pengen hidup nikmat, rabilah kamu, jangan pacaran, tak gawe no dalil dewi. Saya mensitir dalilnya Gus Laguf, kun rabian walata kun pacaran, itu dalilnya Gus Laguf. Silakan Anda memilih, pasca dari pondok pesantren Mutakhorijin, mau melanjutkan dimanapun. Kalau mau bervisi, kuliahlah ke berbagai negara. Kalau kepengen kapasitas keilmuan, lanjutkan di sini sampai menjadi orang yang sempurna. Lepaslah kalian menjadi orang yang muharik dan orang yang menggalakkan ilmu pengetahuan. Saya masih teringat bahasa Jawa dengan dawuhe Mbah Bisri, ojo tolol, itu kan bahasa Mbah Bisri pada kita. Ya, Mbah Bisri, baca itu. Di Arab Pegonnya, ojo tolol. Artinya bahwa kita ini harus penuh kapasitas ilmu pengetahuan, apapun. Apapun. Jangan tolol kita, berilmu. Sudah ilmu. Maka kalau belajar jangan berpikir mata pencaharian. Mangan kok dipikir. Santri kok mikir mangan sok ben dadi apa. Banyak kan. Ngeri lagi itu ada tetangga-tetangga saya yang semula sekolah di tempat kurikulum, kemudian tak tanya kenapa jenengan pondok ke anak kula nakal pak pandemi sekolah koma malah ra karu-karuan, apa tak mondok no wae ben apik lho pondoke frustasi. Mondok kok frustasi piye iku? Bapak ibu wis kalah karo anake akhire pondok no. Ya ra dadi apa-apa niat mondok kok ngono. Niat mondok ya mencari ridone guru, belajar akhwale guru. Kalau sudah lengkap bacaan kitab kalian, kita kok kalian kok kiai baru. Kalau bacaan kitab kita sudah cukup, jangan kemudian melihat kitab saja. Nanti kalian juga akan terjebak menjadi seorang yang melawan kekuasaan negara karena bacaannya kitab. Leksikal, bacaannya apa? Akhwal kiai-kiai baca. Enggak bisa bayangkan Anda, malam-malam saya sowan Yai Maimun Zubair itu sebelum asar. Kalau asar Yai Maimun kan jam 5-an lebih ya. Kemudian saya diajak jamaah, mau pamitan Yai, dalam nyuwun pamit Yai. Ojo, bar maghrib. Malah aku dijak nilai patung Diponegoro yang perbatasan Sarang itu jajal. Lagi nak baca kitab gue, mesti ngaram no reco, mesti. Karena Anda tidak melihat akhwal
kiai. Seorang kiai Memon kok malah ngebil pakai HP saya kepada dinas PU waktu itu. Mas, aku pokoknya penyumbang 16 juta. Insyaallah jariah ini. Jajal kayak gaya patung di Ponegoro yang perbatasan iso nyumbang 16 juta itu kiai Memon jajal. Lha kaya maca kitab ngene, ndilok kabeh. Gaya patung cah, reca hukumnya haram. Mergo nak dikek nyawa urip, mesti ngono kita. Lihat akhwal kiai cara berpikirnya. Banyak santri yang berpikir seperti itu. Di Sedan sendiri banyak saya membaca para santri itu terpatok pada kitab yang diajarkan kiai, bukan melihat kiainya. Saya berkali-kali sowan Kiai Memon, luar biasa, orang nasionalis yang luar biasa bagi saya itu. Sampai santrinya Mbah Faruk, ketika saya didawui, bangun dawuan begitu, diajak daharan di belakang, masih saja bercerita ngalor ngidul soal kehebatan Gus Dur, kehebatan Mbah Bisri, diceritakan oleh Mbah Maimun Zubir. Inilah kehebatan kiai-kiai kita. Kalau sudah begini, ketika BNPT menetapkan pesantren 198 terpapar teroris, bukan kita. Karena pesantren di Indonesia itu di Kemenag terdata 26.000. Kalau hanya 198 ada pesantren yang dianggap terpapar teroris, itu bukan kita, bukan di lingkungan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Siapa itu? Mereka, bukan kita. Mau nyatane? Seorang dokter ditembak di tempat juga pernah nyantri, bukan di kita. NO tidak menemukan satupun hingga hari ini di data PBNU, di RMI Robito Ma'ahid Islamiyah, tidak menemukan satu pesantren pun yang terafiliasi kepada gerakan-gerakan jihadis teroris seperti Jamaah Islamiyah. Jadi santai kita, karena apa? Santri diajari cara membaca kiai, bukan membaca tulisan tekstual. Loh, anak Gus Dur sederhana, anak dawuan. Ketika saya sowan beliau di dalam, Gus Dur dawuan sederhana. Yang namanya khilafah Islamiyah, yang namanya negara Islam itu ya pernah terjadi dalam sejarah Islam. Tapi di Indonesia, kiai-kiai Nahdlatul Ulama sudah memfinalisasi negara Islam ini tidak ada. Yang adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi mau apa jajal kita? Maka belajar di sini adalah kita belajar apa yang disebut dengan keilmuan yang kuat secara agamis, dan kita belajar cara bernegara dengan wawasan politik kebangsaan, bukan politik praktis. Saya yakin beliau-beliau yang ada di politik praktis, apalagi Gus Dur, apalagi Yai Mus, kalau sekedar di politik praktis, bacaan saya itu hanya sebuah permainan untuk menuju limaslahatil ummah. Permainan beliau-beliau itu, kalau memang itu pintunya di situ, dimainkan apa tujuannya? Tasarruful imam ala ru'ayyah manutun bil maslahah. Saya kok yakin itu sampai hari ini, bukan tujuan itu. Lah bagi orang-orang yang tidak pernah terjun di dunia kebangsaan yang luar biasa, pasti menganggap politik praktis itu sebagai tujuan. Yang terjadi kemudian, apa-apa tidak digarisbawahi. Jangan salah kalau kemudian di antara anggota legislatif ada yang terperosok pada aliran terorisme, bahkan pernah membantunya. Kenapa? Karena politik praktis jadi tujuan. Dia enggak ngakui, tapi faktanya pernah membantu 300 juta pada kelompok-kelompok garis keras yang ada di terorisme Indonesia. Maka percayalah kawan-kawanku para santri, kalau kita yakin, lakukan apa yang terjadi ini untuk kemaslahatan. Lalu di manakah kita santri? Pertanyaan terakhir kita. Kita berada falaula al-ayah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kita ada di situ. Kita akan menjadi ilmuwan-ilmuwan agama yang akan memberikan nadhiran, pepeleng,
peringatan kepada siapa saja yang mengelola negeri ini. Kalau kita mau berbicara teknologi, tidak di pesantren. Kecuali pesantrennya sudah dimodernisasi. Kalau kita sudah memilih pilihan kita sampai mutakhrijin berada di garis liyatafaqahu fiddin waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim, pilih yakini. Sampai kaget suatu sore saya izin kepada Mbah Mun, "Yai, dalam izin badhe mendirikan SMK karena sudah ada MI, MTS, Raudatul Athfal, Madrasah Aliyah, pesantren, saya kepengin mendirikan SMK." "Apa dawuh Yai Maimun?" "Motar. Anak kiai kok gawe SMK? Iku rak gaweane mereka, perkara mubah bolakoni. Santri-santriku gaweanmu, sing ape ngaji sapa nek kowe barang iku wis ape melu-melu gawe SMK?" Saya mandek-dek tidak mau melanjutkan kegiatan saya. Cukuplah Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah. Tapi ketika saya berpikir di Rembang, di organisasi ini perlu kekuatan yang disebut dengan panutan serembang, maka yakin bahwa pikiran Gus Yahya saya tarik dari pikiran Mbah Mun yang sangat nasionalis itu, tapi full agama, jangan sebut nasionalis murni, tapi nasionalis yang full keagamaan, religius, maka pendirian perguruan tinggi di Rembang adalah pilihan PCN UKP Rembang. Pak Narto sangat giat, sangat tertarik, dan Mbah Hazim sudah merestui. Insya Allah pilihan-pilihan terbaik ini adalah kemaslahatan masyarakat Kabupaten Rembang. Semoga kita semuanya para santri mendapatkan berkah dari khidmah kita kepada para kiai. Dan kelak kalau kalian di mana-mana saja, di Blora, di Kendal, Sumatera, kita semuanya ada menggerakkan di satu padu. Nahnu ladzuna tahabbat arwahuna min qabli khalqillahi tinata adam. Kalau sudah lurus, jangan takut, lakukan apa yang kita yakini. Begitu cara kita menjadi pemimpin itu. Yakin, lakukan. Karena likulli saksin natratuhu. Setiap pribadi itu punya pandangan yang berbeda-beda. Maka kita tidak perlu kita mencari kehormatan dari siapapun. Fala taf'ab nafsaka lituksina indal akhirin. Tidak perlu kita mengharapkan balas kasihan dan penghormatan orang lain. Maka lakukan apa yang kita yakini. Ridallah yakfika anka. Ridonas ghoyatun la yutrok. Kalau sekedar penghormatan manusia, sampai kapanpun tidak akan tercapai. Tapi ridallah ghoyatun la tutrok. Wa'atik ma'lewi la yutrok. Fokus, yakini kebenaran, lakukan. Ngaji, kuwati ilmu pengetahuan, dan kita akan menjadi manusia-manusia yang sempurna. Amin, Allahumma amin. Gus, ngapunten, enggak ahli pidato tukan pidato. Pokoknya dalam nyuwun dereake doa, mugi-mugi keinginan kita bersama-sama menciptakan kader-kader ahli santri-santri di mana-mana ini berkah Yai Bisri, Yai Kholil, berkah Mbah Hasyim Asy'ari menjadi manusia-manusia bastotan fil ilmi wal jismi. Alafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kyai Haji Muhtar Nuha kami ucapkan terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dibacakan oleh Bapak Kyai Haji Rosidi. Kepada Bapak Kyai Rosidi kami persilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana'budu ya kana'sta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bermaudhu bihi maradud.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bi barakati hadzal majlis wa bi barakati du'aina hasil ma qasadna wa lahum wa khairuhum. Allahumma ij'al santri-santri wonten TPI menika dados santri ingkang dipun futuh manahipun Allah taala pikantuk ilmu ingkang manfaat maslahah barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah Gusti, mugi-mugi dados santri ingkang manfaati dumateng pribadinipun, manfaati keluarganipun, manfaati dumateng sedaya guru-gurunipun lan manfaati sedaya ahli durihipun awal akhiripun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa dari Kiai Rosidi, berakhir pula acara Haplah Air Senah pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Guru Bapak Kiai Diaturi Dahar Ten Dalam. Sallu ala Nabi Muhammad.